Dapur The Cheesecake kali ini mau memasak tumis daun pepaya. Saya pakai ikan teri, enak banget. Tonton terus videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Memasak itu mudah sekali. Nah, ini bahan-bahan yang kita butuhkan. 1 buah cabai rawit, daun salam 2 lembar, 1 buah daun bawang, 100 gram ikan teri. Di sini ada bawang merah 1 sendok, teh bawang putih, ada serai, ada lengkuas masing-masing 1 sendok teh. Lalu cabai keritingnya 1 sendok makan. Ini 50 gram, adanya segininya, ini soalnya hasil panen nih. 1 sendok teh garam, ini kira-kira 200 gram. Memasak itu mudah sekali. Kita rebus dulu dengan air mendidih 5 menit ya. Angkat, keras, iris-iris. Oke, sekarang kita mulai masak. Saya udah kasih minyak. Sekarang kita, enaknya ini kalau pedes banget mantep gitu ya, tapi ini saya pakai hanya 1 cabai rawit. Kalau teman-teman mau lebih pedas silahkan. Kita tunggu. Salam. Dan bawang. Kita masukkan. Aduk-aduk. Aduk-aduk, kita masukkan ikan terinya, kita kasih garam, kita kasih air sedikit ya. 50 cc. Sedap banget ini. Tumis daun pepaya pakai teri. Jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman, sehingga kami memberikan yang terbaik lagi buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Memasak itu mudah sekali. Ini sudah jadi, tinggal kita angkat. Sudah jadi tumis daun pepaya. Memasak itu mudah sekali. Dicoba ya teman-teman.